Pemberangkatan kloter 11 calon jemaah haji asal Kabupaten Kediri ini pun dihadiri langsung oleh orang nomor 1 Mas Dito. Dan pada tahun ini, Wakil Bupati Kediri Mbak Dewi juga melaksanakan pemberangkatan haji pada kloter 11 bersama warga Kabupaten Kediri lainnya. Bupati Kediri Hanindita Himawan Pramana menitipkan doa untuk kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Kediri kepada jemaah haji yang akan berangkat. Sebelum pemberangkatan, Mas Bub sapaan akrabnya menyempatkan melihat kondisi di dalam bus sambil menyapa para calon jemaah haji. Dan selanjutnya, tak lupa para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan berdoa bersama terlebih dahulu guna kelancaran dan keselamatan. Selain itu, baik Bupati maupun Kepala Kemenag Kabupaten Kediri juga berpesan untuk tetap menjaga kesehatan dan fokus dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kloter 11 jemaah haji Kabupaten Kediri secara resmi dinyatakan diberangkatkan oleh Mas Bub atau Bupati Kediri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ratusan calon jemaah haji yang tergabung dalam 11 rombongan ini pun telah diberangkatkan langsung oleh Bupati Kediri dan Kepala Kemenag Kabupaten Kediri menuju ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Setelah di sana sehari, keesokan harinya baru berangkat ke Tanah Suci atau tepat pada 11 Juni 2022 lalu. Total hari ini sudah ada kurang lebih kemarin 104, hari ini 600, hari ini 400 sekian, jadi total mungkin sudah ada 500 yang kita berangkatkan. Kemarin kloter pertama, ini tadi kloter kedua, kurang lebih ada 11 rombongan, 11 bis. Ya, semoga kita doakan yang berangkat bisa diberikan kesehatan dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kembali ke Kabupaten Kediri dengan keadaan sehat-sehat walafiat. Pada saat pemberangkatan, nampak bupati dan tamu undangan yang hadir melambaikan tangan kepada bus para penumpang calon jemaah haji, sekaligus terpancar doa keselamatan sampai kembali ke tanah air yang diperkirakan bulan depan. Harapannya jemaah tahun ini berangkat, alhamdulillah harapannya bisa bersamaan dengan Haji Akbar tahun ini yang kalau nggak salah wukufnya pas hari Jumat, ya kan, hari Jumat. Harapannya juga yang lain nanti di sana ibadah kami lancar, semuanya bisa melakukan ibadah dengan tenang, lancar, dan nanti pulang dalam keadaan selamat dengan predikat haji mabrur. Rencana yang sudah-sudah koper kan 32, tapi sekarang, tahun ini hanya 15 kilo, yang koper besar, 5 kilo untuk koper tenteng. Harapannya kita semua dari anggota itu mudah-mudahan di sana diberi kelancaran, diberi kesehatan, amin, dan pulang membawa gelar haji mabrur.
Diawali oleh patwal dan diikuti 11 bus rombongan calon jemaah haji Kabupaten Kediri ini keluar dari kantor Bupati Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci. Adalah tamu-tamu orang lain, tamu-tamu sedunia yang kumpul di sana, maka harus bisa satu sisi membawa nama baik Indonesia, nama baik daerah masing-masing, yaitu daerah Kabupaten Kediri. Insya Allah yang diharapkan adalah pulang akan membawa haji mabrur dengan dilandasi satu kesehatan, kesuksesan semuanya dalam jamaah haji melaksanakan ibadah ini. Di lain PCR harus vaksinasinya. Vaksinasi minimal sudah dosis 2 atau dosis lengkap. Yang ketiga, vaksinasi meningitis. Vaksinasi meningitis juga wajib. Misalkan disyaratkan 14 hari sebelum keberangkatan harus vaksinasi meningitis. Semoga para calon jemaah haji Kota Kediri 2022 dapat melaksanakan peruntutan ibadah haji dengan lancar dan dapat kembali ke tanah air dengan menjadikannya haji mabrur. Untuk para calon jemaah haji selanjutnya, harapannya juga dapat segera menyusul menunaikan panggilan Allah untuk bertamu ke rumahnya. Artinya kalau sudah berkaitan bicara dengan iklim, itu yang bisa nanti adalah kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Saudi. Kemarin pada saat saya berkunjung ke sana memang cukup panas, jadi kita sempat menyediakan semacam goodie bag untuk teman-teman apa yang berangkat. Satu goodie bag itu kita isi mulai dari makanan kering, lalu ada makanan pendamping nasi dan juga payung tentunya, untuk bisa menghindarkan diri dari panasnya suhu yang ada di Saudi. Tentunya kalau penambahan, hampir setiap daerah pasti menginginkan penambahan kuota. Tapi ini nanti bergantung berapa jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami yang ada di Pemkab. Kalau apakah akan ada penambahan, semua saya rasa semua Pemkab ingin ada penambahan. Oke, terusun, oke. Semoga seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diberikan keselamatan dan kelancaran selama beribadah di Tanah Suci dan kembali pulang ke tanah air berkumpul bersama keluarga di Kediri lagi. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.